Fir'aun membesarkan benda tu, tak boleh, dia kata. Dan dialah yang dikatakan menyengutukan Allah. Dan kemudian daripada itu ialah derhaka dua ibu bapa. Dosa besar yang kedua ialah derhaka ibu bapa. Maka siapa tidak turut dan tidak taat kepada dua ibu bapa, maka dia orang yang derhaka namanya. Masalah saksi palsu ataupun kata bohong itu juga terbilang di dalam dosa besar. Semalam baru kita mengajar di Masjid Tanjung semalam ni, kita ambil daripada tafsir Ibnu Katsir, Imam Ar-Ruyani. Dia senaraikan dekat 30 dosa besar. Dia ambil daripada hadis-hadis. Mana hadis yang nak kenai dosa besar ni, satu aja. Disebut dalam Quran, dalam hadis, kata dosa besar. Itu dosa besar. Satu. Yang kedua, perbuatan tu ada ancaman yang keras. Kalau kita buat, dia ada satu ancaman yang keras kepada orang yang buat. Dan ancaman tu mai daripada Quran ataupun daripada hadis. Maka itu dosa besar. Imam Ar-Ruyani, dia menyenaraikan satu, dia kata syirik. Yang tu memang nombor satu. Syirik kepada Allah. Kemudian seher. Kemudian bunuh diri. Kemudian bunuh orang. Makan riba. Makan harta anak yatim. Lari daripada medan perang. Zina, homoseks, minum arak, mencuri, tuduh palsu, sumpah palsu, putus silaturahim, derhaka ibu bapa, tipu dalam timbang dan sukat. Ni orang menyaga. Dia timbang, dia sukat, dia tipu. Tak semayang, dusta Nabi, mencaci sahabat Nabi, tak mau menjadi saksi yang benar, memberi ataupun makan rasuah, menjadi broker zina. Dia kata, orang nak berzina, kita pergi jadi broker. Satu lelaki, satu perempuan. Hak lelaki ni kawan kita. Dia ada satu perempuan, girlfriend dia. Tak menikah, tak apa. Kita pula tolong. Tolong pula bagi atok tempat mereka nak berzina. Kita kata, nah kunci rumah. Aku ada satu rumah di mana ke satu tempat. Ampa pergi sana. Ada security guard jaga apa semua. Ampa nak buat apa-apa melingkup di tentu. Kita kata. Kita menjadi broker kepada orang nak berzina. Juga dosa besar. Fitnah, dia kata. Enggan, engkar, tak mau bayar zakat. Bunuh menatang dengan api, dosa besar. Ini semua ada di dalam hadis. Kita orang kampung, kita nak bunuh tebuan, kita buat guna, kita cucuh sarang dia, haram di sisi agama. Menatang hidup ni tak boleh bunuh dengan api. Pasal apa? Dalam hadis Nabi beritahu, Allah sudah pesan benda ni. Nabi kata, yang berhak menggunakan api untuk mengazab makhluk ni Allah saja. Nabi kata. Di kita kampung, seorang tebuan bekang. Tak boleh. Dalam agama, tak boleh. Buat cara lain. Cari cara macam-macam mana. Kalau ada ilmu kebaik, naik pergi pekuk dengan kain pelekat buat turun lagu tu aja. Bunuh dengan api, dia duduk di dalam dosa besar. Isteri tolak ajakkan suami untuk bersama. Sedangkan dia tidak ada uzur. Dosa besar. Makan babi, makan bangkai dan sebagainya. Sedangkan tidak darurah. Tidak dalam keadaan darurat. Dosa besar. Itu yang disenaraikan oleh Imam Ar-Ruyani, yang dikatakan dosa besar ni macam tu. Baik, ni kita baca lagi. Dia kata saksi palsu ataupun cakap bohong itu juga termasuk di dalam dosa besar juga. Dengan dalil sepotong hadis ini, sambung hadis tadi, dia kata qala wa jalasa wa kana muttaki'an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahadatu zur au qaulu zur. Fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Kata Abu Bakrah, apabila habis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, lalu duduk Nabi dengan betul. Padahal ia berkata dengan perkataan tadi, Nabi duduk bersinduh diri. Nabi, masa Nabi duduk habang tadi, Nabi duduk muttaki'an. Muttaki'an ni duduk sandang. Ni, Arab dia panggil muttaki'an. Kalau ada handrest ni, kita letak tangan atas kiri kanan ni, sandang. Itu dia panggil muttaki'an. Nabi masa duduk bercakap, hak mula tadi, Nabi duduk muttaki'an. Duduk sandang macam tu. Kemudian, Nabi perbetul duduk dia, duduk bagi lurus depan macam tu pula. Lepas tu, Nabi kata apa? Nabi kata, selepas daripada bersandang tu sabda Nabi, dan saksi palsu. Nabi kata menjadi saksi palsu adalah dosa besar. Kita tak ada di tempat kejadian tu. Tiba-tiba mai satu kawan kita, kata kat kita ni, aku nak minta tolong hang ni. Hang tolong jadi saksi aku, say. Hang habang lagu ni.
dia habang bagi kat kita, hang abang lagu ni, kata masa tu hang duk tang ni, hang duk atas kereta, hang tengok kejadian ni, hang abang lagu ni, ni hang apa ni, aku dah tulis siap dah, hang apa lagu ni, hang masuk mahkamah, hang kata lagu aku tulis ni. Dia pergi di mahkamah, dia menjadi saksi, sedangkan dia saksi palsu. Kerana persaksian, kerana kesaksian dia yang palsu tu, satu orang yang tak bersalah sudah jadi bersalah. Dia berdosa besar. Ah, ini, ini Nabi ini daripada duduk bersandang tadi, Nabi perbetul duduk, Nabi sebut yang ni. Nabi kata jaga baik-baik. Di antara dosa besar itu ialah menjadi saksi palsu ataupun bercakap dengan perkataan palsu. Beberapa kali Nabi ulang benda tu, iaitu maknanya, kata Abu Bakrah, maka sentiasalah Nabi SAW mengatakan yang demikian itu, saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu, sehinggalah kami kata kiranya diamlah Nabi daripada mengulang-ulang itu. Sampai sahabat kata, ni awak ni Nabi macam tak mau berhenti dia sebut benda tu. Nabi kata jangan jadi saksi palsu, jangan hampa jadi saksi palsu, jangan hampa duk jadi saksi palsu, jangan hampa duk jadi saksi palsu. Nabi macam tak mau berhenti, sehingga sahabat kata awaklah Nabi ni, bila dia nak berhenti duk sebut benda ni, oleh kerana sungguh-sungguh Nabi mengulang-ulang itu, takut kami menjadi letih akan Nabi. Tu dia Nabi, dia lagu tu. Tentu ingat eh, masa perang Badar pun serupa, Nabi angkat tangan doa. Sebelum nak jadi perang Badar tu, Nabi angkat tangan doa minta kepada Allah, minta kepada Allah, sampai Nabi kata apa, ya Allah kalau engkau tidak bantu ni, hadoh ada 313 orang ni, kalau engkau tidak bantu bilangan ini, tak ada dah orang yang akan sembah engkau di atas muka bumi ni. Nabi minta, Nabi minta, sampai sahabat takut tengok sungguhnya Nabi minta ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata At-Tirmizi, Abu Bakrah itu nama batang tubuhnya ialah Nufayq bin Al-Haris. Orang Arab ni depa banyak kunyah. Kunyah maknanya gelaran. Sahabat Nabi semua ada gelaran. Abu Bakar As-Siddiq gelaran. Abu Bakar itu, Abu Bakar As-Siddiq itu gelaran. As-Siddiq tu pun gelang, Abu Bakar tu pun gelang. Abu Bakrah gelang, Abu Hurairah gelang. Abu Hurairah tu kalau ikut pendapat Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar kata nama sebenar Abu Hurairah ni lebih daripada 20 nama. Di kalangan ulama hadis ni ada lebih daripada 20 nama yang didakwa kata nama sebenar kepada Abu Hurairah. Tapi yang diterima oleh majoriti ulama, nama dia ialah Abdurrahman bin Sakhar. Tapi ada lebih daripada 20 nama Abu Hurairah yang orang dah sebut ni. Pasal apa? Pasal terlampau banyaknya kunyah kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ini. Baik, masalah dia kata saksi palsu itu macam mana nak kenai. Saksi palsu itu ialah orang yang menjadi saksi pada barang yang tak diketahui dan tidak dilihat. Yang kata saksi palsu ni, dia pun tak tahu cerita apa, orang main upah dia suruh jadi saksi, dia tak tahu apa. Seperti satu orang yang tiada, yang ada dibicarakan di hadapan hakim, dan hakim mau saksi kepadanya, dia duk kena bercara dan dia kena tampilkan saksi, dia tak ada saksi dan dia tiada orang yang tahu halnya dan melihat apa perkaranya, maka diambilnya satu orang yang tak tahu apa-apa hal, diajaknya dan dikhabarkannya serta dikatanya, mailah engkau jadi saksi kepada aku di depan hakim pada perkara aku ini. Maka orang itu ialah orang yang saksi palsu ataupun saksi bohong, macam kita cerita tadi.